penyanyi Ziva Magnolia akan merilis lagu baru berjudul Menanti, ciptaan komposer Yovi Widianto. Lagu Menanti sebelumnya pernah dibawakan penyanyi Dea Mirella dan grup Kahitna. Meski sudah dibawakan sebelumnya, lagu Menanti versi terbaru ini dibuat dengan warna baru melalui aransemen dan karakter suara dari Ziva. Menurut Ziva, salah satu tantangan tersulit dalam proyek ini adalah bagaimana cara mengolah lagu yang sudah pernah dinyanyikan sebelumnya menjadi karya baru dengan ciri khas suaranya. Enggak mudah, karena lagu ini udah hit sebelumnya dicoba dan dicoba aku jadi jatuh cinta sama hasilnya, kata Ziva di Hotel Monopoly, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Agustus 2023. Jebolan ajang Indonesian Idol 10 itu melanjutkan, sentuhan berbeda lainnya adalah, video klip, Menanti, akan memunculkan lanjutan dari kisah cinta A+Z yang sebelumnya muncul di video musik, Tak Mungkin, dari band Kim. Sebagai informasi, band Kim terdiri dari 3 orang yakni Arsi Widianto, Rachel Ray, dan Gusti Pratama. Lagu mereka yang berjudul, Tak Mungkin, juga diproduseri oleh Yovi Widianto. Serial A+Z bercerita tentang Arsi yang diperlihatkan menyimpan rasa dengan Ziva, namun ternyata Ziva memiliki perasaan pada laki-laki lain yang sudah berjanji menunggunya. Pada video klip, Menanti, akan diceritakan Ziva yang ternyata diberi harapan palsu oleh laki-laki yang berjanji bersamanya. Ia pun menyadari bahwa sebenarnya ada laki-laki baik yang selalu ada untuknya dan sudah lama berada di dekatnya, yakni Arsi. Video klip, Menanti, dari Ziva akan dirilis pada 11 Agustus 2023 di akun YouTube resmi Yovi Widianto.